What's up YouTube? Kembali lagi di OneFrex. Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review perform budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review perform budget friendly buat kalian semua. Guys, jadi hari ini gue mau bahas 5 parfum buat kalian yang ini udaranya, kalau udaranya panas dia menyala. Jadi si latsnya projection itu kuat. Tapi kebalikannya kalau kalian pakai di pas udara dingin, ini SPL-nya hilang total, 1 jam langsung hilang. Ya, gua udah pernah tes sendiri. Ya, jadi penasaran, check it out guys. Oke guys, nih guys, yang pertama guys, Maison Alhambra Capture Bronze Night. Oke. Bronze Night ini dia nge-clone Bulgari Tiger. Oke. Ini gua bisa bilang kualitasnya oke. Oke, oke banget. Ya. Bronze Night ini. Series ini kualitasnya oke banget, ya. Emang harganya enggak bisa dibilang untuk masalah brand enggak murah, ya. Ini typical fresh sweet citrus. Ya. Kayak Bulgari Tiger, mirip banget, oke. Performance-nya Oke banget ya. Cuman ini gue pernah tes pas musim dingin. Ini performance-nya bisa 6 jam ya, pas musim panas. Pas gue tes di musim dingin, ini gak ada 1 jam hilang wanginya. Jadi di musim panas silatnya juga makin kuat, projection-nya makin kuat. Tapi di musim dingin, jadi ini kurang cocok kalau kalian pakai di malam hari Indonesia. Tapi Indonesia malam hari juga kadang-kadang suka panas, ya. Kalau di sini, no, kurang cocok. Oke, ini guys yang selanjutnya guys. Ajmal Blue. Oke, kotaknya gede banget guys. Ya, botolnya gede banget tapi ini kurus banget guys. Kurus banget kayak gua. Oke, Ajmal Blue. Oke, ini tipikal ozonik, ya. Water tipikalnya blue lah gitu lah ya. Blue fragrance ozonic ya. Water kayak oceanic gitu ya. Tapi fruity juga. Dari si ini yang paling ketara adalah semangkanya. Begitu kalian semprot, kalian bisa cium bau semangkanya. Dan ini kalian pakai di musim panas, silat projection-nya kuat, longevity-nya juga oke banget. Ya. Ini pakai musim dingin. Bukan musim dingin malahan. Kemarin itu gue sempet iseng pakai pas pagi-pagi di sini, itu masih sekitar nggak dingin sih. Untuk ukuran Kanada nggak dingin, ukur 12 derajat gitu ya. Itu Kanada tuh itu sebenarnya bukan ukuran dingin. Di bawah 5 derajat Kanada baru dingin. Ya untuk Kanada ya. Tapi mungkin kalian dipikir 12 derajat nggak dingin gimana ceritanya, ya kan? Nah ini gue pernah pakai pagi-pagi. Nganterin bini kerja, udara 12 derajat. Bini gua kerja tuh setengah jam nyetir. Gua pakai ini, pas balik aromanya hilang. Jadi ini nggak cocok banget buat di udara dingin. Oke? Yang selanjutnya guys, ini guys, Super Crush dari Paris Corner Emir. Kenapa ini ada di list? Oke, ini mereka bilang ini parfum cocok untuk musim dingin, ya. Ternyata enggak guys, ini lebih cocok untuk musim panas, ya. Kenapa? Ini memang fresh vanilla floral, jadi ada bunga-bunganya. Makanya orang bilang ini parfum khusus buat cewek. Gua bilang enggak, gua nggak setuju juga. Ini unisex, karena floral di sini bukan tipikal floral yang sangat-sangat kuat di hidung. Gue sering pakai ini, tapi ini di musim dingin performancenya nggak jelek, cuma dapat setengahnya doang, sekitar 3-4 jam. Tapi di musim panas ini justru menyala. Kenapa? Gue pernah pakai ini dan gue pergi sama temen gue ya jalan-jalan aja ke grocery shopping center gitu kan ya, terus ya udah nongkrong-nongkrong di kafe, kita orang duduk di depan kafenya. Nah itu si latch projectnya tetap
tetap sampai temen gue juga bilang parfum lu boleh juga. Nah temen gue cowok, dia malah suka, ya kan? Berarti ini bukan parfum buat cewek. Temen gue juga bilang parfum lu enak juga, awet juga. Ya cuman dia nggak nanya sih parfum apa, ya kan? Percuma dia nanya, gue jelasin juga dia nggak ngerti, ya kan? Jadi ini cocok buat musim panas kalau gue bilang, karena gue orang duduk di depan kafenya di tempat terbuka, di sinar matahari langsung. Biasalah bule, kalau bule kan suka sama matahari, ya gue harus adaptasi sama mereka. Oke guys, yang selanjutnya guys, ini guys, original blend dari Penguin. Oke, ini guys, Penguin ini tipikal aquatic, macem-macem kayak Nautica Voyage. Ini emang nggak sampai sadis beast mode banget kalau dipakai musim panas ya, tapi 6 jam masih gampang, masih bisa dapat 6 jam. Di musim dingin ini 15 menit juga udah hilang guys. Bener-bener parah banget ini kalau musim dingin. Ini bener-bener nggak cocok musim dingin kan. Kalau musim panas siras prosesnya masih ada dan 6 jam masih kuat. Jadi ini menyala lah pokoknya lah. Bahasa gaul di Indonesia menyala ya. Nah, yang selanjutnya guys, yang terakhir guys. Nih, Rue Broca. Ini bener-bener, ini sama ini sama-sama ngeklon Bulgari Taiga ya. Ini juga lebih cocok di musim panas, karena di musim dingin juga Silat Projectionnya hampir nggak ada dan hilang cepet banget. Oke, jadi ini 5 parfum yang buat kalian cuan mau pakai panas-panasan, tapi kalau pas dingin, kadang-kadang musim panas tuh parfum musim panas tuh ada juga yang masih oke di musim dingin. Tapi ini 5 parfum yang gak cocok kalian pakai di musim dingin, karena dalam hitungan kurang dari 1 jam aromanya hilang total. Mungkin terlalu dingin jadi baunya langsung hilang. Ya, oke. Okay. Jadi moga-moga informasi yang gua kasih buat kalian bantu kalian untuk membeli parfum ya guys ya. Jadi thank you udah support channel gua. Jangan lupa klik like, subscribe buat yang belum. Thanks you guys. See ya in the next video guys. Ciao.